dan kocok terus. Kocok terus. Kita akan bermain games yang kedua, cerdas cermat lonceng. Caranya gini, satu orang peserta dan satu orang kapten akan maju ke depan. Yang satu tugasnya membunyikan lonceng, yang satu tugasnya menjawab. Tapi nggak boleh kode-kodean. Jadi kalau Anda merasa orang belakang Anda bisa menjawab, silakan bunyiin loncengnya sesegera mungkin. Karena yang paling cepat dia bunyiin lonceng, dia yang punya hak untuk menjawab. Oke, kalau betul plus 20, kalau salah minus 10. Dan kalau menang di babak ini, silakan bawa pulang 5 juta rupiah. Bu Ami, Bu Dewi, maaf ya nggak dapat 3 juta tadi gara-gara Regen, maaf ya. Bu, jangan sama. Ini juga sama. Bu, ya. Jangan ganti dong. Bu, maaf nih. Padahal ganda. Bisa aja tuh lempar lebih dari 4, bisa. Cuman juga, kayaknya dia sengaja deh. Kayak saya, kan ini juga Pak, nggak saya doang. Kayaknya mereka, Regen kayaknya nggak mau banget Ibu minum air dingin di dispenser deh, Bu. Air tubuh. Nggak, bukan. Kan ini juga. Kan ini juga, kenapa grup saya doang yang kayaknya kalah-kalah. Ini kan ini juga. Coba kalau suami ibu minta kopi harus panasin air dulu. Iya, iya. Oh, kalau suami ibu minta kopi harus panasin, panggil Regen, Bu. Itu dispensernya gak panas-panas banget, Bu. Kalau bikin kopi, kopinya masih ke atas, Bu, itu mah. Oke, kita akan mulai permainan. Silakan maju satu kapten dan satu orang peserta. Kaptennya duduk. Kaptennya duduk. Kapten duduk. Kapten duduk. Aku duduk. Silakan mundur, kira-kira Irene, ya. Bu Dewi, silakan mundur dulu. Iya. Asti, mundur dulu ya. Oke, kira-kira ya. Iya, sayang. Pak, lonceng saya nggak bunyi. Salah megangnya. Megangnya salah. Megangnya gini. Ah, nggak bunyi juga. Canda mulu. Canda nih. Siap ya? Canda ya. Mulu lu. Pertanyaan pertama. Wedding, keren. Musiknya bagus sih, Pak. Keren nih, Pak. Musiknya keren, rock, rock. Keren banget. Mantep. Mantep banget, Pak. Makin lama kayak ini kuis. Kuis-kuis udah tahunan gitu. Iya. Ya. Cakep banget, Pak. Iya. Saya gak pernah lihat tukis lain kayak begitu tuh. Gak ada, kan? Ada jimmy-jimmy yang deng-deng-deng-deng-deng. Gak ada tuh. Gak ada. Sini doang ada. Iya, hebat banget. Keren. Keren. Apa tuh? Harus begini. Harus begini. Harus gini. Oh gitu. Pertanyaan pertama. Untuk 20 poin. Apa istilah medis untuk tekanan darah tinggi? Regen. Bukan. Diki. Hipertensi. Hipertensi betul. Yeay! 20 poin. Tahu gak? Tahu. Ya Bu, bentar Bu. Sabar Bu. Ya Bu, maaf Bu ini Bu. Marah ya. Bu Dewi tahu jawabannya kan? Tahu. Lambat. Ya. Ada kapten sama kapten. Tahu Kak Regen, ayo. Ayo. Beban gue ini. Sampai diteriakin Regen gitu sama ibu tuh. Pertanyaan kedua. Pertanyaan. Negara Mesir terletak di benua? Diki. Afrika. Afrika, betul. 20 poin. Tahu. Tahu, Bu. Tahu. Kok lu gak hantakin, Kak? Lu mah, nih, lu mau tukar loncengnya. Agak, udah. Tukar nih, kalau mau. Pasnya apa, keteknya kurang lebar, Pak. Ini, Pak. Baju disalahin. Baju disalahin. Baju disalahin. Oke, okay, pertanyaan ketiga. Dong, Oriza Sativa adalah nama lain untuk Regen. Siapa? Lagi, Pak. Regen. Regen. Jagung. Salah. Oke. Sebut aja terserah lo. Oriza Sativa nama Latin untuk Tahu. Tim saya. Ayo sebut waktu aja. Habis. Tim Niki. Padi beras. Padi, betul. Giliran Ibu Dewi, giliran Ibu Dewi nggak tahu lo ngangkat. Ayo semangat Kogi. Ayo. Manggil tapi manggil. Untuk kayak lagi. Sebut aja apaan. Hidup tuh jangan nyari-nyari kesalahan orang, Gen. Tadi kayak tahu, kayak manggil. Kayak manggil. Iya, kayak, cuman kayaknya perasaan gue doang. Iya. Pokoknya gue yang salah di sini. Ya lu harus siap, iya. Di mana? Kayak manggil dengernya sih. Udah tahu Bu Dewi ragu-ragu lu. Iya. Cepet-cepet. Cepet-cepet aja. Lu berarti gak ada tingkat kepercayaan. Oh iya. Diam.
Kompor aja. Poin sementara tim Diki 60, tim Rigen minus 10, tim Oki minus 10. Ayo semangat. Ya. Alhamdulillah. Minus 10. Pertanyaan selanjutnya untuk 20 poin. Apa kepanjangan dari Hansip? Oki. Hansip. Pertahanan. Hei, ya, terus. Sipil. Pertahanan sipil, betul 20 poin. Ayo Rigen. Iya bu, iya bu. Maaf. Ibu tahu bu. Hansip. Tahu, ibu tahu, orang ibu tahu, Rigen. Gue juga udah angkat. Ayo, sekarang waktunya tuker posisi. Gue juga udah angkat. Peserta yang duduk, kapten yang jawab. Disalahin nanti aja ini gua. Kamu gak tahu? Iya. Ini ketinggian. Pakai heel dulu, pakai heel. Satu mau gak? Mundur lagi, kapten. Mundur lagi. Ya. Angkat yang tinggi, bu. Oh, lu males-malesan sih, kan? Enggak, ngasih tahu doang. Angkat yang tinggi, bu. Apain? Tolak pinggang kayak bawa bapak capek gerak jalan lo. Aduh. Saya mau terbang. No. Wah, elah. Capek bener gua. Bayang kagak penting pertanyaannya, sumpah. Udahlah main game saja orang. Hai. Terlalu banyak this apa sih? Ya lu jangan gitu, lu tinggal konsen ibu. Ya. Jangan ibunya dong. Malam-malam. Jadi bingung, gua jadi bingung. Pertanyaan tangan. Selanjutnya. Proses pengungsian penduduk dari daerah yang berbahaya disebut? Ayo. Rigen. Tiga. Dua. Proses, satu. Apa tadi? Proses pengungsian. Ya, Pak. Nah. Evakuasi, Pak. Evakuasi, betul. 20 poin. Iya, Bu. Sabar ya, Gen. Orang, bener ya. Bener, lihat. Yang kerok lihat dari semua ini bener. Yang keroknya dia sebenarnya lo yang keroknya gue lihat sumber kabel lu gue putusin bener lo lihat pertanyaan lu selanjutnya main bingung nggak ada bunyinya ntar lu tadi udah ngarep Gen iya organ reproduksi jantan ayo. Pada bunga dinamakan bunga jantan pada bunga putik salah ini next udah siapa aku udah Diki organ reproduksi jantan pada bunga. Tiga, dua, satu. Serbuk. Salah. Ah, saya berarti kan, ya kan? Ya terserah mau jawab apa enggak? Ya mau. Ya. Benang sari. Benang sari, betul. 20 poin. Anak IPA. Fotosintesis, ada fotosintesis. Dengan klorofil. Iya. Bah. Berapa poin kita? Yang nol. Nol. Saya udah jawab. Berbanggalah. Iya. Saya pikir udah seribu. Sama, kita sama. Iya sama ya. Nol. Ngapain sombong? Pertanyaan selanjutnya. Apa bahasa Inggrisnya rambut wajah yang tumbuh pada area dagu? Ada dag, apa? Dagu. Pada dagu. Tiga, dua, satu. Gak usah, jangan. Janggut, bahasa Inggris kok. Nah, udah. Rigen. Bird. Betul, janggut. Ini English dong. I'm okay. I'm a scientist. English, I'm okay. Alright, yeah. Very good. Skor sementara minus 10, 20, 70. Let's go! Satu pertanyaan lagi, poin 18.000. Biar meriah aneh gitu loh. Ini ya. Poin tertinggi berarti nih selama ya. Sejarah. Poinnya berapa nih? 50 lah. Ya, kalau gitu lah. Udah gak bisa, Pak. 800, 20, Pak. Tetap 20. 20. 1800 ya. Sel darah putih disebut dengan? Sel darah putih. 3, 2, 1. Next, siapa? Ah. Rigen. 3, 2, 1. Blood white. Blood white, salah. Bukan bahasa Inggris. Sel darah putih. 3. Sel darah merah kan anime. Satu. Tidak jawab. Ada. Jawabannya adalah leukosit. Ah, iya itu dia, leukosit. Daya logik itu in biologik enggak sih? Logik. Daya logik. Minus 10, minus 20, 10, 60, tim Diki. 5 juta rupiah. 10, Bu, lumayan, Bu. Babak ketiga, Bu. Gelas, silakan. Hadiahnya, cocok. Dapat gelas. Enggak dikit. Ya. Buka. Hadiahnya adalah. Kasih lihat ke kamera. Oh,
Microwave. Campur lagu zaman sekarang, tapi yang sering. Eh, Microwave. No. Gotong lu. Oh, apaan lagi sih Ki? Gua mau closing ini ah. Tato mau lewat lu. Sur. Apa? Sur. Kenapa sih? Tolongin gua dong, Sur. Kenapa? Ini kaki gua pegel banget, Sur. Aduh, oh. Udah enggak kuat so cantik sih tadi aku. Oh. Sayur, ayam apa lele? Pegel, bukan pecel. Mama. Kenapa kan sih? Gua sarin pakai heels, terus sekarang di sini berdiri lama banget. Kaki lu pegel? Iya. Bilang dong dari tadi, pakai inilah. Nih. Ini bukan cuma inhaler aja, Ki, bisa untuk pijet juga. Oh, gitu. Lu pakai dari tadi, bukannya dipak. Emangnya bisa, Sur? Ini kan pegel bandel banget, Sur. Ini serius sakitnya tuh macam abis lari maraton aja nih gua nih. Kayak di GBK lari sampai 1000 kali ini rasanya nih. Waduh, udah tenang aja, tinggal pijet pakai tutupnya yang tumpul itu. Ah, serius? Iya, nih, buka dulu ininya nih. Iya. Nih. Buka, terus? Kak. Nih. Diolesin. Oleh sini. Yang pegel di mana? Gak usah dibuka langsung gini. Yang bener aja, Sur. Iya, buka dulu. Di bagian ini betis. Iya. Betis gua kok gede banget ya, Sur, ya? Enggak tahu. Nih begini. Dah. Tuh, tutup dah. Lagi. Oke. Tutup lagi. Baru dipijit pakai yang itu, pakai ujungnya yang tumpul itu. Ini begini nih. Iya. Ditekan-tekan. Iya bener, ini enak, Sur. Iya kan? Panasnya tuh berasa banget lagi. Aduh, mantep banget, Sur. Mantep. Apa gue bilang? Udah sesuai namanya, Ki. Plosa panasin. Udah pasti paling panas dan tahan lama. Bisa banget buat ngeredain pegel di kaki. Jadi bukan buat kerokan dan inhaler aja. Praktis banget, kan? Asli ini. Plosa emang banyak fungsi, banyak manfaat ya. Iya, makanya stok selalu Plosa. Kan Plosa carinya gampang banget. Udah ada di apotik, udah ada di minimarket, supermarket, dan Enesis Official Store di berbagai e-commerce. Udah lo dengerin kata-kata gue. Kalau udah pusing, pegel-pegel, flu, stres sampai masuk angin, masalah apapun, plongin aja pakai Plosa. Karena Plosa panasin. Paling panas dan tahan lama. Iya. Aduh, kaki gue udah enak kan nih, Sur. Enak kan? Yuk ah. Langsung aja lanjut ke games berikutnya. Ntar dulu, break dulu, emang, sabar. Gue mau beli sepatu yang lebih tinggi lagi lah. Oh, sekarang gue udah gak ada masalah kalau pegel-pegel. Jangan, benerin kabel PLN lu. Nanti kita balik lagi di Arisan, kocok terus. Kocok terus, enak, Sur, bener, Sur. Nah.